Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa datang ya. Terima kasih. Alhamdulillah kena berkesedihan bersama kita di rampai pagi. Baik memperkatakan mengenai dengan wawancara ya, musabakah tilawatil Quran itu bagi belia kebangsaan 1438 Hijriah ini. Ya. 2017 Masih ini. Ya. Iya. Ya, mungkin Atul ingin memulakan silakan. Tentunya kita ingin memperkatakan lebih awal ini sebagai apakah antara tujuan musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan untuk tahun ini. Okey, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Haji dan Najah. Barangkali terlebih dahulu bagi pihak Urustia Jabatan Belia dan Sukan. Ya. Ingin merakamkanlah setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Televisyen Brunei di atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengungsikan dan memberikan lagi mengenai dengan musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan bagi tahun 2017 Masehi insyaallah. Dan musabakah ini adalah merupakan salah satu projek tahunan yang diungkayahkan ataupun dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan ianya telah berjaya dilaksanakan alhamdulillah sejak daripada tahun 80-an lagi dan hinggalah ke hari ini diteruskan melihat kepada apa namanya ni kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh musabakah itu sendiri alhamdulillah. Dan berbalik kepada tujuan musabakah ini diadakan alhamdulillah. Yang pertama sekalinya ialah untuk menjunjung titah kebahagiaan yang maha mulia Duka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu di antara lain maksud titah baginda ialah untuk melihat generasi Al-Quran di kalangan belia-belia di negara kita ni. Itu satu apa namanya ni wawasan yang jauh yang kita ni lihat dan sangat bermanfaat untuk kita ni lah sebagai sebuah negara yang mengamalkan konsep Melayu Islam Beraja. Dan keduanya untuk menyediakan wadah bagi melahirkan qari dan qariah belia yang berpotensi tinggi sebagai pelapis qari dan qariah negara Brunei Darussalam. Dan yang ketiganya untuk mempertingkatkan lagi mutu pembacaan Al-Quran di kalangan belia di negara ini. Dan yang ke terakhirnya ialah untuk persediaan kita ini bagi pemilihan wakil qari dan qariah belia negara Brunei Darussalam ke peringkat belia Asia Tenggara, iaitu musabakah tilawatil Quran belia Asia Tenggara yang insyaallah kalau anda dapat banyak akan diadakan juga pada tahunan ini insyaallah 2017. Jadi itulah sedikit mengenai dengan latar belakang dan juga tujuannya lah diadakan. Alhamdulillah. Baik. Ingin juga kita mengetahui tuan ya, bilakah ianya akan diadakan? Mungkin dapat di kita perjelaskan, kita kongsikan bersama penonton. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, seperti mana juga lazimnya, musabakah tilawatil Quran belia kebangsaan ini, ia ada mempunyai tiga peringkat. Peringkat saringan, kemudian keduanya peringkat separuh akhir dan peringkat akhir kebangsaan. Yang mana peringkat saringan insyaAllah akan dijalankan pada 30 Mac hingga 3 April 2017. Itu dalam 5 hari ya insyaallah peringkat saringan ini akan diadakan. Kemudian peringkat separuh akhir akan diadakan pada 21 dan 23 April 2017. Dan terakhir sekali itu peringkat akhir kebangsaan insyaallah mudah-mudahan ada aral melintang akan diadakan pada selama 2 hari ini 10 dan 11 Mei 2017 insyaallah. Jadinya itulah tiga peringkat yang akan dijalani oleh bakal-bakal peserta musabakah lah seperti mana jual lazimnya. Jadi ada ke tempat-tempatnya sudah dikhususkan bagi mereka yang mengikuti untuk daripada peringkat awal sampai ke akhir. Alhamdulillah untuk peringkat saringan dan peringkat separuh akhir insyaallah akan diadakan di bilik kuliah Stadium Negara Hasan Abolkiah. Dan di peringkat akhir insyaAllah akan diadakan di pusat persidangan antarabangsa. Walau bagaimanapun untuk bakal peserta-peserta kita ini
segala maklumat yang terkini, tarikhnya, masa dan tempatnya, insyaAllah akan dikemaskinikan dari masa ke semasa dan akan dimaklumkan kepada bakal peserta kita, insyaAllah. Dan yang menarik sekali ya, tahun ini kabarnya ya Atul dan juga Tuan ya, ada sedikit perubahan daripada ataupun pembaharuan mungkin ya daripada segi syarat-syaratnya. Betul ya. Mungkin dapat dikongsikan. Jadi apakah syarat-syaratnya dan siapakah yang diperbolehkan untuk menyertai pertandingan tersebut? Silakan. Alhamdulillah. Lurus tetun aja mengenai dengan syarat penyertaan bagi musabakah pada tahun ini 2017 ada sedikit penambahbaikan, ada sedikit perubahan lah. Yang pertamanya ini yang syarat lazimnya, musabakah ini terbuka kepada rakyat Kabah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ataupun duduk tetap yang memegang kad pintar warna ungu serta tidak memegang pasport negara Brunei Darussalam. Dan yang pembaharuannya di sini mengenai dengan syarat umur, peserta-peserta hendaklah berumur di antara 15 hingga 30 tahun, iaitu mereka yang lahir di antara 1 Januari 1987 hinggalah ke 31 Disember 2002. Jadi kalau pada lazimnya umuran ini dulu sampai 25 tahun saja. Jadi alhamdulillah ditambahkanlah tahun ini kepada 30 tahun. Jadi banyak peluang lagi lah untuk beli-beli kita ini ikut serta di musabakahan, insyaAllah. Kemudian syarat yang seterusnya, tidak pernah menjadi johan di pertandingan-pertandingan berikut. Yang pertamanya, majlis tilawah membaca Al-Quran peringkat antarabangsa anjuran kerajaan Malaysia. Keduanya, tidak pernah menjadi johan di musabakah tilawah Al-Quran Belia Asia Tenggara, iaitu yang dikendalikan oleh negara kita ini juga melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadinya syarat yang ketiga ini, tidak pernah menjadi johan. Kalau biasanya dulu tidak pernah menyertainya, tidak pernah menyertai musabakah di peringkat dewasa kebangsaan. Dan tidak pernah menyertai musabakah tilawatil Quran antarabangsa di Malaysia. Itu yang dulu, tapi sekarang ia tidak pernah menjadi johan sebenarnya. Bermakna sesiapa peserta yang pernah menjadi naib johan ataupun tempat ketiga masih dibukakan. Masih dibukakan penyertaannya. Jadi itu ya, perlu kita fahami ya. Jadi hanya dikecualikan bagi johan saja. Johan di dua jenis pertandingan tu. Yang apa namanya ini? Di Malaysia dan Asia Tenggara, yang di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi ini peluang yang amat luas lagi lah untuk belia-belia kita ni, sama ada yang barukan berkecimpung dan mungkin juga kari-kari belia dan kariah kita ni yang selama ni tidak dapat ikut serta disebabkan oleh faktor usia. Tapi sekarang alhamdulillah di extend sampai ke 30. Jadi ada peluang lagi lah untuk beli-beli kita ni kembali aktif dan untuk membagikan inspirasi kepada belia-belia yang akan baru berkecimpung, insyaAllah. Tapi perlu juga diketahui, kita tekankan sekali lagi, kita kongsikan, itu di antara syarat yang penting, iaitu ianya dibukakan kepada belia berumur di antara 15 hingga 30 tahun itu. Dan iaitu yang dimaksudkan ialah yang lahir pada 1 Januari 1987 hingga 31 Disember 2002. Betul. Alhamdulillah. Jadi sejauh ni bagaimana? Jadi tadi dah boleh tadi dia dapat tu memang sudah dari ketiga-tiga. Jadi sejauh ni bagaimana penyertaan dan juga pencapaian bagi mereka yang mengikuti daripada saringan sampai ke separuh akhir? Adakah setiap tahun ianya bertambah? Dan pastinya ianya menggalakkan Alhamdulillah, dari kalau kita melihat statistik jumlah penyertaan beli-beli kita ini, alhamdulillah dilihat ada peningkatan lah dari tahun ke setahun. Jadi sebab itulah memperkenalkan syarat baru ini, pembaharuan ini adalah juga salah satunya untuk kita ini menambahkan lagi penyertaan belia-belia kita ini di dalam musabakah ini. Dan sukacita juga ingin mengambil kesempatan lah di peluang ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta
qari dan qari ahli kita yang terdahulu, termasuk juga para ibu bapa yang sentiasa memberikan cadangan-cadangan, input-input untuk pembaikan. Jadi ini perubahan syarat-syarat ini hasil daripada anujun, titik tolak daripada cadangan-cadangan belia-belia yang terdahulu dan para ibu bapa. Ya, alhamdulillah. Jadi pihak Urus Tia mengambil kira juga pandangan-pandangan ini dan alhamdulillah masa ini diguna pakailah cadangan-cadangan itu. Alhamdulillah. Ya, seperti yang tuan jelaskan tadi, ya, tarikh tutup itu tidak lewat pada hari Khamis 16 Mei, ya, 2017. Jadi peluang tersebut masih lagi dibukakan. Jadi sepanjang ini, ya, macam mana penyertaan? Mungkin dapat tuan penyertaan daripada belia-belia kita. Alhamdulillah, setakat tadi bolehlah dikatakan kita ini kalau tahun lepas kita menerima selamai dalam 90 lebih penyertaan. Daripada peringkat awal. Dan setakat ini alhamdulillah ada dalam 50% sudahlah ada yang menghadapkan apa namanya tu borang pendaftaran. Cuma biasanya lazimnya di akhir-akhir tarikh tutup itu akan banyaklah yang akan submit borang penyemburang atau last minute. Dan alhamdulillah tadi ada dipaparkan di Kaca TV ada ada link tu untuk peserta kita ni, para belia-belia kita ni untuk mendaftar secara online di dalam yang dipaparkan tadi. Alhamdulillah mungkin boleh terbaca. Ada secara online. Ada di bawah tu, di sebelah yang ada petak hijau di bawah sekali itu ada link untuk Google Form. Jadi jadi ini untuk memudahkan web, lagi laman web untuk mengisi borang di sana. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi bis kita ataupun auder bolehlah melayari laman web menerusi www.mtqbknbd@gmail .com. Itu dia. Jadi untuk mengisi borang boleh menggunakan laman sesawang berkenaan. Untuk mengisi borang yang di kalau kita lihat di petak hijau di sana ada di sebelah kanan tu kalau daripada kaca TV sini sebelah kanan ada borang penyertaan, di bawah ada di tertera ada linknya, link Google Form di sana boleh di klik saja sana, di sana mengisi borangnya. Sekiranya yang pakai manual macam mana tu? Manual ada juga kita ni ada menyediakan borang pendaftaran secara kita ni hard copy manual. Boleh didapatkan daripada ibu pejabat Jabatan Belia dan Sukan di Jalan Kebangsaan, bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan di cawangan Jabatan Belia dan Sukan di daerah-daerah barangkali. Belia-belia kita ni memang maklum ni tempat-tempatnya ni seperti di Jabatan Belia dan Sukan di daerah Temburong di Bangar, Jabatan Belia dan Sukan di daerah Tutong di Bukit Bendera, daerah Tutong, dan di apa namanya Jabatan Belia dan Sukan di Belait, di kawasan di apa ni bangunan pejabat kerajaan di Kuala Belait. Jadi borang-borang yang hard copy boleh didapatkan daripada tempat-tempat yang dinyatakan tadi dan jangan lupa untuk mengembalikanlah terakhirnya 16 Mac, ya? Insya Allah. Sekali lagi 16 Mac ya? 2017 masih. Baik, sebelum berpisah ya Tuan, mungkin ada saranan dan juga harapan daripada pihak Tuan, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah musabaqah tilawatil Quran belia kebangsaan pada tahun ini akan dapat menarik lebih ramai lagi penyertaan daripada belia-belia kita ini. Dan apa yang pentingnya ialah kita ini menyahut apa namanya ni hasrat dan inspirasi kerajaan kita ni, raja kita ni untuk melahirkan generasi Al-Quran dan untuk mewujudkan sebuah negara zikir insya-Allah. Mudah-mudahanlah musabaqah ini akan berjalan dengan lancar dan sukses insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada Rampai Pagi di atas peluang yang diberikan. Sama-sama. Terima kasih juga dari kami ya. Insya-Allah jumpa lagi tuan ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan sukses dan berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan ya. Iya, baik, assalamualaikum.